Beredar video viral yang memperlihatkan truk kontainer jumping alias terangkat bagian depannya di tanjakan Golf Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur siang ini, Selasa, 16 April 2024. Terlihat dalam video yang diunggah pada aplikasi Instagram melalui akun portal Balikpapan kiriman dari akun 2121DN. Kondisi truk kontainer berwarna biru terangkat di bagian kepala truknya. Diduga truk tidak kuat menanjak sehingga bagian belakang ambles, dan bagian depan menjungkit ke atas. Insiden di tanjakan Golf Kariangau, Selasa 16 April pagi. Hati 2, waspada yang melintas, tulis akun portal Balikpapan. Sementara, menurut sumber lain yang beredar mengatakan bahwa info tersebut masuk sekitar pukul 12.22 WITA, hingga berita ini ditulis, belum diketahui kronologi maupun identitas pengendara yang terlibat kecelakaan, Tribun Kaltim.co masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Dilihat dari pantauan akun Instagram tersebut, postingan yang ramai ini ikut dikomentari netizen. Sebenarnya tanyakannya gak terlalu tinggi TP jalannya sebelum nanjak gak rata, JD kalau sopir lihat dokter jauh dikan memantau, TP begitu pas mau nanya karena jalannya gak rata, bergelombang, JD sopir dengan spontan ngerem. Pas mau ganti gigi rendah sudah terlambat. Moga pihak terkait bisa memperbaiki jalannya, tulis akun Syaiful Koto, waduh semoga CPT dievakuasi, komentar akun Ratu Hamster underscore BPPN, semoga cepat dievakuasi. Tulis akun Sabun Balikpapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.